Los. Let's go. Ya ampun, bagus banget yang ini ya. Ya dong. Coba yang ini. Nih, yang gua no. Ya, aku di posisi Pak. Ya lu ambil dong sekarang, jangan maaf doang. Lu beresin. Ah, gak banget ya lo. Kesel gua sama lu lama-lama. Ya maaf ya, Boy. Bukan maaf, ya lu hargain orang dong. Ini kerja, better. Soalnya kan kalian juga kerjanya gak sampai berantakan. Harusnya kita malu dong. Iya kan? Itu buat Karuben. Ya itu buat Karuben. Tenang-tenangnya dari kita. Yeay, aku dan Upe mendapatkan gelang. Wah, keren banget deh. Terima kasih ya, Budi. Ya, maaf ya, Tur. Terima kasih ya, itu gelangnya. Karena kalau Ben ngerasa kalian ini kerjanya nggak berisi, tapi kalian bisa kerja tanpa mesti berantakin. Nggak apa-apa, itu cuman manusia ya, manusia itu. Iya. Itu yang salah. Iya, dan para survivor masih banyak cerita dari mereka yang masih saya ingin tahu, jadi jangan memang support ya. Berada bersama teman-teman dari Mas Budi ya. Iya. Halo. Hai. Ini yang terbaru siapa? Wanda sama Winnie. Oh, Wanda sama Windy. Winnie. Oh, Wanda sama Winnie. Ini kembar. Usianya berapa tahun? 21. Kamu 21? Iya. Kamu 23? Iya. Oh, sama. Sama. Iya, yang kakak siapa? Wanda. Oh, Wanda ini. Yes. Kamu adiknya. Oh, seperti itulah. Sekarang ini Mas Budi kan juga pintar puisi kan? Coba Mas Budi baca puisi dong. Latihan baca puisi. Budi pengen tuh Kak Bensu sama Kak Upa itu peragain puisinya. Oke. Boleh, kalau kalian baca puisi aku tagain. Oke, okay. Siapa takut? Aku di sini. Siap. Ada hujan, ada hujan duduk. Hujan duduk. Duh, oh, aku takut. Oh, dulu aja kesamber. Woi, alam. Alam nyanyi. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Sekarang gini, kan setiap puisi pasti ada ungkapan hati kita untuk seseorang yang kita cintai. Coba Budi mau baca puisi buat siapa? Oke, kita
Coba Kak Ruben mau dengar. Ibu pernah berkata padaku. Ibu pernah berkata padaku. Apakah impianmu? Apakah impianmu? Aku jawab. Aku jawab. Aku ingin jadi orang hebat. Aku ingin jadi orang hebat. Dan ketemu orang hebat. Dan ketemu orang-orang hebat. Tapi. Tapi. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Dengan keadaanku yang seperti ini. Dengan keadaanku yang seperti ini. Aku bisa menjadi orang hebat. Aku bisa menjadi orang hebat. Dan ketemu orang hebat. Dan ketemu orang-orang hebat. Kata ibu. Kata ibu. Percayalah. Percayalah. Jika kamu. Jika kamu bersama. Dan yakin. Dan yakin. Pasti kamu jadi orang hebat. Pasti kamu jadi orang hebat. Dan ketemu orang hebat. Dan ketemu orang hebat. Sekarang. Bukti kekayaan. Saya amat nikmati. Mudah-mudahan melalui tayangan Trans TV dan melalui perkataan saya, melalui tayangan yang kami bawakan, mudah-mudahan bisa mewakili banyak jutaan anak di luar sana yang memiliki kesamaan seperti kalian. Kalian menggunakan waktu kalian dengan menulis buku. Bagaimana mereka-mereka yang masih merasa dirinya sempurna? Apakah mereka sudah menggunakan tangan dan kaki mereka dengan baik? Yang pasti ini makin penasaran saya untuk bisa melihat penampilan mereka. Karena jujur hati saya masih tidak percaya apa mereka bisa menampilkan sebuah pertunjukan teater. Para survivor, nanti lagi membagikan lagi untuk melihat penampilan mereka. Hanya di Survivor, let's get lost! Let's go! Survivor, let's get lost! Let's go!